Halo teman-teman. Kembali lagi, kita jumpa lagi teman-teman. Ini adalah remote sebelah kiri untuk Daikin Malaysia seri X, dan kanan yang panjang untuk Daikin Thailand. Dan ini adalah untuk AC indoor Thailand dengan seri 15NV, tipe standar. Ya, ini tipe standar. Bentuk casingnya glossy, sangat cantik sekali, putih. Bukan putih, putihnya bagusnya, putih bersih. Oke, ini ya 15NP14. Tombol on off nya tombol power. Oke, terlihat sangat glossy, bersih, cantik, ganteng. Ya, ini untuk AC indoor untuk Made in Malaysia seri X ya. Berbeda ya, casing depannya ada lekukan di bagian atasnya. Ini untuk seri Malaysia yang tipe tertingginya untuk tipe standar. Jadi ada yang tipe yang di bawahnya adalah seri AP. Kalau ini untuk seri yang di atasnya lebih mahal, sekitar 300-400 ribu lebih mahal dengan seri XP14. 15 XP14 adalah AC kapasitas dengan 0,5 PK Made in Malaysia. Ya, beda ya. Jadi perbedaannya ada banyak ya. Di body indoornya itu ada lekukannya Malaysia, dan sensornya juga berbeda mode sensornya. Ini adalah AC Daikin Thailandnya. Untuk outdoornya dia lebih besar ya, lebih segi panjang, lebih panjang dan berbeda juga dari. Nah, ini sebelah kanan adalah AC Daikin Malaysia. Bentuknya berbeda ya. Bentuknya lebih kecil. Dia terlihat mudah terlihat Malaysia dan Thailand adalah dari cover kipasnya, sangat berbeda sekali. Nah, nih yang kanan adalah Daikin Malaysia, sebelah kiri ada Daikin Thailand. Sangat berbeda. Untuk harga pun selisihnya untuk di daerah kami Malaysia lebih murah 800 ribu dibandingkan dengan yang Thailand. Apa sih bedanya lagi? Pasti berbeda dari bentuknya, modulnya, modul sensor untuk remote juga berbeda.